Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Bila hati terasa sedih, bila jiwa terasa hampa, mungkin kita sudahlah lupa berzikir tenang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'an. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan nikmat yang begitu besar kepada kita semua, sehingga Allah mempertemukan kita dalam kajian online Magnet Rezeki di Korwil Sulam Papua, edisi spesial yaitu Tarhib Ramadan. Tarhib Ramadan adalah sebuah acara yang biasa kita lakukan untuk menyambut bulan suci Ramadan. Saat ini kita sedang dihadapkan dengan bulan yang sangat suci, bulan yang sangat mulia, yaitu bulan Ramadan. Mudah-mudahan dengan apa yang kita lakukan pada hari ini, semoga Allah memberikan keberkahan, kemuliaan, kejayaan, ketinggian kepada kita semua pada kesempatan kali ini. Apa kabar Bapak Ibu semua? Di sini saya lihat sudah banyak yang masuk ya. Alhamdulillah sudah ada 70 orang yang sudah bergabung. Selamat datang di Tarhib Ramadan kita, edisi kajian online. Ya, sebenarnya kajian online, cuma edisinya edisi spesial, yaitu edisi Tarhib Ramadan untuk menyambut bulan suci Ramadan. Alhamdulillah di sini ada dari Toraja Utara sudah hadir. Kemudian dari Bali Ujung Barat, alhamdulillah. Kemudian ini dari Tarakan. Kemudian Luwu Timur hadir, kemudian Martapura, Masya Allah. Saya baru saja kemarin ke sana ya, bukan ke Martapuranya, tapi ke Banjarmasinnya. Masya Allah. Kemudian dari mana lagi? Sinjai hadir, kemudian Goa hadir, kemudian mana lagi? Pinrang hadir, kemudian Semarang juga, Sinjai. Wah banyak ya. Kalimantan Tengah hadir. Kemudian Kaltim hadir, Sulawesi Tenggara, Kendari hadir, Bandung hadir. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya ya. Masya Allah, terima kasih yang sudah bergabung dari Ternate, dari Tarakan, dari Jepang. Sedihnya dengar lagu belum bisa berkumpul bareng keluarga. Allah, mudah-mudahan yang dari Jepang nih, siapa ya yang dari Jepang ini ya? namanya nggak muncul ya. Mudah-mudahan saya doakan, mudah-mudahan semuanya kita bisa dimudahkan oleh Allah untuk berkumpul bersama dengan keluarga-keluarga kita di bulan suci Ramadan kali ini. Marhaban ya Ramadan. Kemudian dari Jogja hadir, kemudian dari sabar ya Bun peluk jauh. Kemudian dari Hong Kong, Masya Allah. Ya, dari Jepang, dari Hong Kong. Wah, kajian kita ini sudah mancanegara ya. Allahu Akbar. Kemudian dari Sumedang, dari Kendari, kemudian dari Medan, dari Bandung. Wah, banyak lah ya.
Iya, Pangkep, Sidoarjo, Maros, Dubai. Dubai, Bapak Ibu. Allah, sudah 3 negara kan? 4 negara dong, ya. Indonesia, kemudian pasti Malaysia ada, ya. Pasti Malaysia ada, ya. Cuma saya belum ngelihat suaranya. Saya belum ngelihat komentarnya, ya. Indonesia, Jepang, Hong Kong, Dubai, dan pastinya Malaysia ada karena selalu ada, ya. Malaysia, Singapura tuh selalu ada. Ganteng kopi ya. Ya, karena menyambut bulan suci Ramadan, Bapak Ibu ya, tampilannya kita seolah-olah di musola gitu ya, seolah-olah di masjid. Alhamdulillah Bapak Ibu ya, kita saat ini sedang kedatangan tamu yang sangat spesial. Nah, Taiwan ada lagi, Masya Allah. 5 negara kan sudah? Masya Allah ya. Barakallah untuk semua yang mengikuti kajian online kali ini, Tarhib Ramadan. Kajian online spesial Tarhib Ramadan kali ini ya. Saat ini Bapak Ibu kita sudah kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Kedatangan tamu yang sangat spesial. Tamu itu apa? Tamu itu adalah bulan suci Ramadan. Saat ini kita sedang dihadapkan oleh bulan yang suci, dan sayangnya tidak begitu banyak orang yang bisa memanfaatkan bulan suci dengan sebaik-baiknya. Tidak banyak orang. Tidak banyak orang yang kemudian bisa menyambutnya dengan rasa syukur. Tidak begitu banyak orang yang kemudian bisa menyambutnya dengan rasa bahagia. Bahkan ada beberapa dari keluarga kita mungkin, atau kerabat kita, atau sahabat kita yang menyambut bulan Ramadan itu dengan terpaksa. Ya karena sudah datang gitu ya. Karena sudah datang ya mau enggak mau ya dihadapilah, mau enggak mau puasa lah gitu. Maka ini sangatlah tidak untung orang-orang yang seperti itu. Sangatlah sayang Bapak Ibu ketika kita datangnya bulan suci Ramadan kali ini itu menjadi suatu yang tamu yang biasa saja. Mungkin sebelumnya bulan Ramadan tahun lalu yang menjadi bulan Ramadan yang sudahlah, saat itu datang COVID ya. Allah. Pertama kalinya dalam sejarah hidup kita tidak bisa tarawih berjamaah. Kita tidak bisa tadarus berjamaah. Bahkan sekedar silaturahim pun kita dibatasi. Bahkan sekedar untuk berjumpa dengan orang lain itu dibatasi. Saya saat itu, tahun lalu itu aktivitasnya hanya praktek pulang. Tidak ada aktivitas sama sekali. Padahal sebelumnya aktivitas saya sangat menyenangkan gitu ya. Bukan artinya ketika praktek tidak menyenangkan gitu ya. Maksudnya adalah saya berjumpa dengan orang banyak, saya bisa bersilaturahim, bisa menyambut sahabat-sahabat gitu ya. Tapi tahun lalu menjadi bulan Ramadan yang ya sudahlah ya, namanya juga masa lalu, kita tidak bisa, yang bisa kita lakukan adalah belajar terhadap masa lalu kita, belajar terhadap bulan Ramadan tahun lalu. Apa yang bulan Ramadan tahun lalu kurang, yang kemudian yuk kita maksimalkan, yang bisa kita maksimalkan di kesempatan kali ini ya. Mudah-mudahan di Ramadan tahun ini bisa menjadi Ramadan yang sangat berkesan buat kita, menjadi Ramadan terbaik buat kita. Sesuai judulnya Bapak Ibu ya, sesuai judulnya, judul kita adalah mempersiapkan Ramadan terbaik. Mempersiapkan Ramadan terbaik. Karena jangan sampai bulan Ramadan tahun ini itu menjadi bulan Ramadan yang biasa-biasa saja. Yuk kita berjuang Bapak Ibu. Kita berjuang sekeras-kerasnya supaya bagaimana caranya Ramadan tahun ini itu bisa spesial, bisa terbaik. Nah tentunya ketika kita mempersiapkan Ramadan menjadi Ramadan kita yang terbaik, apapun yang terjadi di tahun lalu, sekarang kita perbaiki. Nah tentunya kita membutuhkan suatu ilmu. Kita membutuhkan suatu ilmu, membutuhkan suatu semangat, membutuhkan suatu energi, membutuhkan suatu doa-doa para malaikat. Alhamdulillah, selamat bergabung kepada Anda semua ya, 102 orang yang kemudian saat ini hadir dalam Tarhib Ramadan ya, dalam kajian online spesial Tarhib Ramadan.
Allah turunkan malaikat pada malam hari ini untuk mendoakan semua impian-impian Anda, semua hajat-hajat Anda, persoalan-persoalan Anda diselesaikan. Mudah-mudahan dengan hadirnya malaikat di tengah-tengah kita, Allah memberikan keberkahan pada kita pada malam hari ini. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Maka Bapak Ibu, sekarang bagaimana caranya supaya kita bisa mempersiapkan Ramadan kita kali ini menjadi Ramadan yang terbaik, ya. Menjadi Ramadan yang terbaik apapun kondisi kita pada saat ini. Karena saat ada begitu banyak orang-orang yang kemudian tidak peduli, itu tadi yang saya bilang ya. Golongan manusia yang muslim, golongan muslim yang pertama ketika kedatangan bulan Ramadan adalah menjadi muslim yang tidak peduli. Muslim yang merasa bahwa datang lagi bulan Ramadan, ya puasa lagi deh, ya nahan lapar lagi nih. Maka ini menjadi seseorang yang menjadi orang-orang yang sangat tidak beruntung ketika datangnya suatu Ramadan. Dalam hadis Bukhari Muslim dikatakan bahwa berapa banyak yang berpuasa namun tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Ada begitu banyak. Ya, mudah-mudahan golongan pertama ini bukanlah golongan kita, ya. Alhamdulillah karena Anda semua saat ini bergabung di sini, ya. Bergabung di kajian online kali ini, mudah-mudahan kita bisa bukan menjadi orang-orang yang golongan pertama muslim yang tidak peduli dengan datangnya bulan Ramadan. Ada golongan muslim yang kedua. Bagaimana golongan muslim yang kedua? Golongan muslim yang kedua adalah muslim yang berbisnis dengan Allah, ya. Golongan muslim yang berbisnis dengan Allah adalah ketika kita dikasih perniagaan, ya, kita dikasih perniagaan oleh Allah. Seandainya misalkan begini Bapak Ibu, ya, seandainya Anda itu kedatangan seorang pebisnis yang sangat luar biasa yang kemudian akan membeli dagangan Anda. Katakanlah dagangan Anda totalnya adalah 10 miliar rupiah harganya. Maka kira-kira bagaimana pakaian Anda? Pastinya kita pakai pakaian yang terbaik gitu ya, pakai parfum yang paling wangi, yang paling mewah untuk menghadapi pebisnis itu, ya, untuk menghadapi pebisnis yang sangat luar biasa yang kita akan hadapi itu. Lalu bagaimana ketika Allah yang datang kepada kita? Allah yang datang kepada kita untuk menawarkan suatu perniagaan yang terbaik. Perniagaan yang kemudian bukan hanya membeli dunia, bukan hanya membeli kebahagiaan kita di dunia, tapi membeli kebahagiaan kita di akhirat. Maka apa perniagaan itu? Perniagaan itu adalah iman. Ketika kita beriman, ketika kita beramal soleh kepada Allah, maka Allah datang kepada kita menawarkan suatu bisnis yang sangat luar biasa. Kalaulah sekarang kita baru bisnisnya saja mungkin bisnisnya hanya sebatas suplemen misalkan, atau emas misalkan, atau mobil misalkan, kemudian kita sangat sungguh-sungguh, itu semua hanya berbicara tentang kenikmatan dunia. Lalu bagaimana ketika Allah menawarkan perniagaannya adalah keimanan dan surga. Maka tentunya kita akan jauh lebih sungguh-sungguh. Maka Bapak Ibu, sekarang ini tempat kita untuk bersungguh-sungguh, ya, menjadi golongan kedua. Nah, itu golongan kedua. Lalu bagaimana dengan golongan ketiga? Tentu saja ada orang-orang yang sangat tingkatannya jauh di atas kita, ya. Di atas golongan orang-orang kedua. Mungkin kita hanya bisa menjadi golongan kedua, ya. Tapi ketika kita meningkatkan lagi dosis kita terhadap bulan Ramadan kali ini, maka kita akan bisa menjadi golongan orang-orang yang ketiga. Ketika mendapatkan bulan Ramadan, kita menjadi golongan orang-orang yang kemudian cinta kepada Allah. Bukan hanya berbisnis kepada Allah, tapi betul-betul cinta kepada Allah. Ketika kita cinta kepada Allah, maka Allah akan berikan apapun yang Anda inginkan. Seandainya misalkan kita memiliki, katakanlah ya, kita pengen banget ada orang gitu ya, ada orang yang kita, aduh saya pengen banget itu jadi istri saya,
atau jadi suami saya? Lalu bagaimana cara Anda? Cara Anda untuk menarik perhatian dia? Tentu saja Anda mencoba bagaimana caranya supaya Anda memperbaiki diri, mengenal dia dengan sungguh-sungguh, bahkan tahu rumahnya, gitu ya. Saya dulu sebelum menikah, saya tahu persis bagaimana rumah calon istri saya, gitu ya. Oh, di perumahan Citra Sudiang Indah, Blok X 7, nomor 8. Saya tahu persis, gitu ya. Lalu bagaimana dengan Anda? Oh, surga tempatnya di sini. Ketika Anda mencintai Allah, ketika Anda mencintai Rasulullah, bagaimana caranya Anda bisa tahu persis di mana letak surga, di mana letak keabadian, di mana letak kebahagiaan sebenar-benarnya, sesungguh-sungguhnya. Maka disitulah letak kita menjadi golongan orang yang ketiga. Ketika kita betul-betul memaknai bulan suci Ramadan bukan hanya bulan untuk menyelesaikan semua persoalan-persoalan kita, tapi untuk mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan nasib terbaik kita, yaitu di surga insyaallah. Maka Bapak Ibu, sebentar. Iya, oke. Okay. Nah, saya atur sedikit. oke, okay, sip. Nah, maka Bapak Ibu, ya, sekarang kita akan mendalami lebih dalam lagi tentang bagaimana caranya mempersiapkan Ramadan kita menjadi Ramadan yang terbaik. Saya ingin berikan ilustrasi seperti ini Bapak Ibu, bahwa bulan Ramadan adalah tanda cintanya Allah kepada kita. Bulan Ramadan adalah tanda cinta Allah kepada kita, ya. Maka ini adalah tanda cintanya Allah kepada kita. Bulan Ramadan adalah tanda cinta Allah kepada makhluknya. Bagaimana enggak cinta Bapak Ibu? Bagaimana tidak cintanya Allah kepada kita? Ya. Wong kita dikasih bulan, 11 bulan Bapak Ibu, ya. Kita dikasih 11 bulan untuk beraktivitas. Lalu kemudian kita pakai 11 bulan itu untuk bermaksiat, untuk menjauh dari Allah, untuk tidak mencontoh Rasulullah, untuk semuanya adalah yang kayaknya yang enggak baik-baik gitu yang kita lakukan selama 11 bulan. Selama 11 bulan kita fokus kita adalah bikin dosa lagi. Kemudian Allah kasih satu bulan. Di antara 11 bulan itu, 11 bulan rasa-rasanya kita pakai semuanya. 11 dikali 30 hari. 11 bulan dikali 30 hari kita pakai semuanya untuk berdosa di hadapan Allah, untuk bermaksiat di hadapan Allah. Lalu Allah kasih satu bulan. Allah kasih satu bulan kepada kita untuk melepaskan semua dosa-dosa itu. Rasa-rasanya tidak adil bagi kita. Rasa-rasanya, ya Allah, inilah kasih sayangnya Allah. Kita berdosa selama 11 bulan. Tapi Allah, kata Allah, cukup satu saja bulan. Cukup satu bulan saja. Engkau sujud di hadapanku. Engkau bersungguh-sungguh di hadapanku. Engkau betul-betul mengharap kepadaku. Aku akan hapuskan semua dosa-dosamu. Lalu kurang kasih sayang apa Allah kepada kita? Kurang kasih sayang apa Allah kepada kita? Kita sudah khianati Allah. Kita sudah berdusta kepada Allah. Kita sudah bikin Allah murka kepada kita dengan dosa-dosa kita. Kadang kita tobat, kita lakukan lagi. Kita tobat, kita lakukan lagi dosa. Kita tobat lagi, kita lakukan lagi dosa. Kurang kasih sayang apa Allah kepada kita? Ketika Allah menyampaikan kita kepada bulan Ramadan, maka itu adalah kasih sayangnya Allah. Allah ingin kita tuh bebas dari dosa. Karena ini Bapak Ibu, kasih sayangnya Allah tuh, kalau misalkan Anda ingin tahu ya, kasih sayangnya Allah tuh sebesar apa sih kepada kita? Kasih sayang Allah tuh sebesar apa sih buat kita? Tidak ada sama sekali ibu di dunia ini yang ingin menjebloskan, yang ingin menjatuhkan, yang ingin melemparkan anaknya ke dalam suatu api yang membara. Tidak ada satupun. Tidak ada satupun ibu di dunia ini yang rela, yang tega untuk melemparkan anaknya ke dalam api neraka. Kalaulah ibu tidak ada yang seperti itu di dunia ini, lalu kasih sayangnya Allah jauh melebihi itu semua. Jauh melebihi itu semua. Allah enggak mau Anda masuk dalam neraka.
Allah enggak mau kita masuk dalam neraka, kita dibantai di sana, kita dihabisi di sana, kita disiksa di sana. Allah enggak mau. Makanya Allah hadirkan satu bulan. Bulan yang penuh dengan kesucian. Bulan yang penuh dengan keberkahan. Allah pengen kita mencintai Allah. Kalau saja Allah mencintai kepada kita sebegini cintanya kepada kita. 11 maksiat. 11 bulan maksiat diganti dengan 1 bulan. Lalu bagaimana ketika kita tidak mencintai Allah? Durhaka kita sama Allah. Maka Bapak Ibu, yuk jadikan bulan suci Ramadan kali ini menjadi bulan yang penuh dengan tekad kita untuk mencintai Allah. Ramadan punya banyak nama, Bapak Ibu. Ramadan punya banyak nama, ya. Ada bulan keberkahan, ada bulan pengampunan, ada bulan sedekah, ada bulannya Al-Qur'an. Ya. Tapi ada satu nama yang jarang disebut, yaitu bulannya rezeki. Ketika kita memaknai bahwa bulan Ramadan adalah bulannya rezeki. Ya, lalu maksudnya bagaimana Pak Fikri? Ya, maksudnya adalah ketika Allah akan memberikan apapun yang Anda inginkan. Apa yang kita inginkan dalam dunia ini, Allah akan kasih dalam bulan Ramadan kali ini, asalkan bersungguh-sungguh. Ya. Maka Bapak Ibu, goal dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Ya. Tahu enggak nih, ya? Masih ingat kan ya? Nih ayat yang sangat populer ya. Ayat yang sangat populer ya, Al-Baqarah 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya. Bahwa sesungguhnya ketika kita diharapkan oleh Allah untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, kebahagiaan di dunia, rezeki berlimpah, maka Allah kasih Ramadan untuk kita. Bulan Ramadan untuk kita adalah bulannya untuk mendapatkan ketakwaan. La'allakum tattaqun. Supaya kita bertakwa kepada Allah. Maka goal dari Al-Baqarah 183 adalah untuk mencapai ketakwaan. Lalu apa hubungannya ketakwaan dengan rezeki? Nah, hubungannya dalam ketakwaan dengan rezeki ada dalam intisari di Quran surat At-Talaq ayat 2-3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah buka jalan keluar dari semua persoalannya. Persoalan di dunia, dan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Maka Bapak Ibu, orang yang bertakwa dalam Quran surat At-Talaq ayat 2-3, orang yang bertakwa itu akan ditolong sama Allah dan mendapatkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kalau misalkan Bapak Ibu, mungkin saat ini ada yang hutangnya gak lunas-lunas, piutang gak dibayar orang, kemudian penyakit gak sembuh-sembuh, sudah lamar pekerjaan di mana-mana tapi tidak diterima. Maka bisa jadi itu cobaan buat kita. Tapi hati-hati ketika ternyata itu adalah azab buat kita. Ketika itu adalah azab buat kita yang terlalu banyak dosa selama kita hidup di dunia. Maka bisa jadi itu adalah azab buat kita. Kalau saja azab di dunia kita tidak sanggup untuk menahannya, lalu bagaimana ketika kita di akhirat kelak, ketika kita di neraka. Di dunia saja kita tidak sanggup untuk menahan itu semua. Bahkan tidak jarang orang yang kemudian terlalu banyak persoalan hidupnya sampai rasa-rasanya mati lebih mudah bagi dia daripada hidup dengan begitu banyak persoalan. Lalu Allah datangkan satu bulan yang insya Allah semua persoalan kita akan dilepaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itulah bulan Ramadan. Kuncinya adalah takwa. Kuncinya adalah takwa. Nah, takwa, ketakwaan tertinggi yang muslim dapatkan, ketakwaan tertinggi yang muslim untuk capai, yang muslim usahakan,
ada dalam bulan suci Ramadan. Makanya sayang sekali Bapak Ibu, sayang sekali ketika bulan suci kali ini itu tidak menjadikan kita tuh menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi daripada sebelumnya, menjadi pribadi yang lebih dekat kepada Allah. Sayang sekali ketika kita amalan seperti biasa, ketika kita baca tilawah seperti biasa, bahkan tidak ada bedanya. Ketika tahun lalu di awal-awal kita semangat untuk tilawah satu juz satu hari, hari ke-11, hari ke-12, hari ke-13, tiba-tiba hilang itu semua. Kemudian tarawihnya kita, kemudian zikirnya kita, kemudian sujudnya kita di hadapan Allah. Di tengah-tengah jalan kemudian tiba-tiba semua semangat kita menghilang. Maka sangat disayangkan, karena ketakwaan tertinggi seorang muslim dapatkan dalam bulan suci Ramadan. La'allakum tattaqun. Maka bersungguh-sungguh di bulan Ramadan akan mendapatkan kenikmatan dunia dan akhirat. Siapa yang mau kenikmatan dunia dan akhirat? Katakan saya. Yang mau kenikmatan dunia dan akhirat, katakan saya. Yang mau kenikmatan dunia dan akhirat, katakan saya di kolom komentar ya. Saya doakan Anda semua akan mendapatkan kenikmatan dunia dan akhirat. Maka Bapak Ibu, selama ini kita tidak memanfaatkan bulan Ramadan dengan sesungguh-sungguhnya. Seandainya ketika saya bilang sama Anda, ayo siapa yang bulan puasanya 30 hari lancar gitu ya, puasa 30 kali, kemudian khatam minimal 1 juz, kemudian duha enggak bolong-bolong, tahajud enggak bolong-bolong gitu ya, zikir enggak bolong-bolong, saya kasih rumah seharga 2 miliar, saya kasih mobil 2 buah gitu ya, mobil Alphard misal, dapat 2 mobil Alphard atau mobil Velfire ya, yang sama dengan Alphard itu harga 2 miliar tuh, satu mobil harganya 1 sampai 2 miliar tuh, Alphard Velfire gitu ya, saya kasih 2 mobil, kemudian satu rumah harganya jangan 2 miliar deh, 5 miliar satu rumah seharga 5 miliar. Kira-kira pada berlomba-lomba enggak hadiahnya rumah 5 miliar sama 2 mobil Alphard? Siapa yang bisa sungguh-sungguh di bulan Ramadan, ya, bulan puasanya nggak bolong, tilawahnya nggak bolong, duhanya nggak bolong, tahajudnya nggak bolong, saya kasih itu semua. Kira-kira mau nggak? Kira-kira ada yang bakalan tinggalin nggak ini bulan suci? Kira-kira ada yang bakalan di tengah-tengah gitu ya, terawih gitu ya, katakanlah misalkan rokat ke-4, rokat ke-6, tiba-tiba pulang aja gitu ya, atau di tengah-tengah bulan suci ya, di tengah-tengah bulan Ramadan hari ke-15, hari ke-16, hari ke-17 misalkan, itu masjid masih rame Bapak Ibu ya. Ya karena hadiahnya jelas gitu ya. Karena hadiahnya jelas, rumah 5 miliar, mobil Alphard 2. Tapi percayalah Bapak Ibu, hadiah Allah jauh daripada itu semua. Hadiah Allah kepada Anda yang bersungguh-sungguh di bulan suci Ramadan jauh daripada itu semua. Rumah 5 miliar mah kecil bagi Allah. Mobil Alphard mah kecil bagi Allah. Tapi kemudian, bagaimana ketika kita betul-betul menjadikan bulan suci Ramadan kali ini menjadikan kita untuk bulan melepaskan azabnya Allah. Menjadikan bulan suci Ramadan kali ini menjadi ajang untuk melepaskan azabnya Allah kepada kita. Melepaskan laknatnya Allah kepada kita. Maka pastinya kita semua akan bersungguh-sungguh. Percayalah Bapak Ibu, percaya saya bahwa kasih sayangnya Allah ketika di bulan Ramadan, ganjarannya akan jauh lebih daripada itu semua. Coba kita lihat di sini ya. Lihat di sini di surat As-Saff ayat 10 ya. Yuk kita baca sama-sama ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tujikum min adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum, dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun.
يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. Hai orang-orang yang beriman, sukakah engkau? Sukakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih? Apa perniagaan Allah itu? Yaitu beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul-Nya, dan berjihad di jalan Allah. Jihad fisik sekarang udah gak ada, ya. Jihad perang gitu ya, sekarang udah gak ada jihad perang. Tapi jihad bagaimana yang kemudian Allah maksudkan di sini untuk kita? Maka jihad bersungguh-sungguh dalam menahan nafsu, menahan hawa nafsu di bulan suci Ramadan. Betul-betul berjihad untuk sungguh-sungguh di bulan suci Ramadan. Bagaimanapun, apapun yang terjadi di tahun lalu, 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, itu sudah menjadi masa lalu. Lalu sekarang bagaimana dengan kita di tahun ini, di masa ini? Di detik ini, sekarang bagaimana kita menghadapi bulan Ramadan? Apakah betul-betul kita menghadapinya dengan keimanan kepada Allah dan Rasul-Nya? Ya. Maka berjihadlah di jalan Allah dengan harta dan jiwa kita. Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahuinya. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kemudian di ayat 12, ini luar biasanya. Ganjarannya Allah terhadap orang-orang yang kemudian beriman kepada Allah, maka Allah akan mengampuni semua dosa-dosa kita dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan memasukkan kamu ke tempat tinggal yang baik di dalam surga Aden. Itulah keberuntungan yang besar. Nah, siapa yang mau surga? Lalu Pak Fikri, surga itu kita dapatkan, kita dapatkannya setelah kita meninggal. Setelah kita wafat, kita dapat surga. Apakah kita tidak bisa mendapatkan surga di dunia? Oh, tentu bisa. Tentu bisa. Jadi kalau misalkan kita pelajari bahasa Arab, Bapak Ibu, ya, coba Anda perhatikan di sini. Di sini ada kata, waidakhilkum jannat. Jannat di sini yang dimaksudkan adalah, yang pertama adalah surga di akhirat, yang kedua adalah sesuatu yang belum nampak. Jadi kata jin dan nun, ya, jannat itu ketemu, ketika ketemu jin dan nun, huruf jin dan nun. Ketika huruf jin dan nun ketemu, maka salah satu maknanya adalah sesuatu yang tidak nampak. Makanya jin, ya, makhluk jin itu nggak kelihatan, gitu ya. Makhluk jin itu nggak kelihatan. Maka ketika jin dan nun bertemu, maka salah satunya adalah menggambarkan sesuatu yang belum nampak. Maka bisa jadi dalam suatu kajian, ya, dalam satu kajian tertentu, ya, saya mengikuti kajian seorang ustadz, ya, seorang ustadz yang sangat tersohor di Indonesia. Salah satunya adalah Ustadz Hadi Hidayat, ya. Beliau mengatakan bahwa ketika ada kata jannat, maka itu bukan hanya berbicara tentang syurga di akhirat, tapi bisa jadi itu maknanya adalah syurga dunia. Salah satunya. Sesuatu yang belum nampak, yang insya Allah kita semua akan mendapatkannya. Maka Bapak Ibu, inilah perniagaan yang sangat terbaik Allah turunkan kepada kita. Ya, sama seperti tadi yang saya katakan, ya, ketika ada datang pebisnis yang sangat luar biasa, pebisnis yang sangat hebat datang kepada Anda, ya, kemudian menawarkan dagangan yang sangat luar biasa, menawarkan tawaran yang sangat luar biasa, semua dagangan Anda itu bisa dibeli lunas sama orang itu seberapapun harganya. Lalu bagaimana dengan tampilan Anda? Bagaimana dengan performa Anda saat itu? Tentunya pakai baju terbaik, parfum yang terbaik, dengan sikap yang terbaik. Lalu bagaimana ketika Allah menawarkan, ini loh bulan Ramadan, supaya kamu bertakwa, supaya kamu mendapatkan keimanan? Karena yang disebutkan, yang diserukan oleh Allah untuk masuk dalam bulan Ramadan adalah bukan ya ayuhan nas, bukan ya ayuhan mukminun, bukan ya ayuhal muslimun, tapi ya ayuhal ladina amanu, hai orang-orang yang beriman. Maka Allah yang Allah panggil untuk masuk ke dalam bulan Ramadan adalah orang-orang yang beriman. Ketika hati kita terpanggil dalam bulan ini, ketika hati kita terpanggil untuk mempersiapkan yang terbaik di bulan ini, maka insya Allah
kita akan mendapatkan predikat beriman di mata Allah, di mata Rasulullah. Beriman kepada Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa kita. Harta di sini yang dimaksudkan adalah ketika Anda mampu bersedekah yang sangat luar biasa, ya. Bersedekah yang sangat luar biasa untuk bekal kita di akhirat nanti, ya. Nah, nanti di akhirnya ya, saya akan berikan perniagaan, ya. Saya berikan satu opsi perniagaan yang sangat menggiurkan untuk Anda, ya. Sebentar, saya cari dulu, ya, untuk saya kirimkan nanti di ini, ya. Mana itu, ya? Jadi perniagaan itu sebentar. Jadi perniagaan yang ingin saya tawarkan kepada Anda adalah jihad. Jihad dengan apa, ya? Bentar, saya masih cari dulu nih supaya saya kirimin juga. Nah, ada nih dia. Sebentar. Jadi perniagaan yang saya perniagaan yang saya yang ingin saya berikan kepada Anda nanti di terakhir, ya. Saya akan berikan kepada Anda siapkah Anda untuk berniaga bersama saya, bersama Allah, bersama Rasulullah, dengan bersama sahabat-sahabat magnet rezeki, yang kemudian insya Allah Anda akan mendapatkan predikat, ya, ini, ya, yang tadi ini. Mana? Nah, ini dia. Ya, mana nih? Nah, ini, ya. Yaitu kamu beriman. Oh, sebentar. Tiba-tiba muncul ini, ya. Oke, ya. Nah, yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Nah, di bulan Ramadan, ya, di bulan Ramadan, maka kita bersungguh-sungguh berjihad dengan ini, ya. Nah, nanti kita akan bahas perniagaan apa yang saya tawarkan untuk Anda. Siap-siap aja, ya. Maka Bapak Ibu, bagaimana caranya kita menghormati bulan Ramadan? Ada sebuah fenomena, ya, ada sebuah fenomena penurunan semangat di akhir Ramadan. Saya juga nggak tahu apa yang terjadi pada kita, ya. Apa yang terjadi pada kita sehingga muncul fenomena ini? Muncul fenomena, ya, yang kemudian penurunan semangat di akhir Ramadan, ya, sampai ada ada sampai candaannya, ya, candaan, leluconnya, ya. Di Indonesia tuh makin mendekati bulan, makin mendekati Idul Fitri, itu makin maju. Maju safnya. Safnya habis di belakang, gitu, ya. Safnya habis di belakang, ya. Penurunan semangat di akhir bulan Ramadan. Ya, mungkin, ya, mungkin. Mungkin di awal-awal Ramadan, ya, di awal-awal Ramadan orang sibuk, ya. Orang sibuk untuk beribadah, gitu, ya. Beribadah di masjid, tarawih, zikir, gitu, ya. Kemudian apalah segala macam, tadarus. Di akhir-akhir orang sibuk tawaf, ya. Di akhir-akhir, ya, orang sibuk tawaf. Ya, orang sibuk tawaf. Tawafnya di mana? Tawafnya di mall. Di Ramayana, ya, di Matahari, di toko-toko baju, ya. Tawaf keliling cari baju. Jadi tawafnya pindah, ya. Maka apa yang terjadi, Bapak Ibu, ya? Apa yang terjadi di sini? Saya juga enggak paham, ya. Padahal ketika kita menghormati bulan Ramadan, maka kita akan mendapatkan suatu kekayaan. Ketika menghormati bulan Ramadan, maka kita akan mendapatkan kekayaan. Kekayaan apa? Kekayaan di dunia dan seisinya. Karena gini, dalam surat An-Nur ayat 55, dikatakan, ya, auzubillahi minasyaitonirrajim, wa'adallahu alladziina aamanu minkum wa 'amilus shalihah la yastakhlifannahum fil ard kama stakhlafal ladziina min qablihim. Ya. Barang siapa yang beriman kepada Allah, dan mengerjakan amal soleh, maka Allah akan berikan kekuasaan, kejayaan, kemakmuran, kesejahteraan, kekayaan di muka bumi. Fil ard, bukan fil akhir, fil ard, di dunia. Bukan fil akhirah, bukan di akhirat. Kama stakhlafal ladzina min qablihim. Sebagaimana aku telah memberikan kekayaan kepada orang sebelum kamu. Siapa orang kaya sebelum kita? Ya, orang kaya sebelum kita siapa aja? Ya. Salah satunya contoh. Contoh nih, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bagaimana kekayaan Umar bin Khattab?
penghasilannya 233 miliar sebulan. 233 miliar sebulan Bapak Ibu penghasilannya. Ya beda tipis sama kita. 2.300.000. Lalu bagaimana siapa lagi orang kaya setelah sebelum kita? Utsman bin Affan. Bagaimana kekayaan Utsman bin Affan? Kalau misalkan Anda mau tahu, rekening tertua di dunia saat ini ada di salah satu bank di Saudi Arabia. Orangnya sudah meninggal 1400 tahun yang lalu, tapi sampai sekarang rekeningnya masih hidup. Orangnya udah meninggal, rekeningnya masih hidup atas nama Utsman bin Affan. Ya beda tipis lah sama kita. Kita nih ya, masih hidup kita. Ya, kita masih hidup. Rekeningnya udah wafat. Lalu bagaimana kekayaan sahabat yang lain ya? Zubair bin Awam. Ya. Amr bin As dia punya punya harta kalau dirupiahkan saat ini tuh 120 miliar rupiah kalau dirupiahkan seperti sekarang ya. Kemudian dia punya 1000 ekor kuda perang ya. 1000 ekor kuda perang tuh seperti 2000 kuda sekarang. Bayangin 2000 kuda gitu ya. Kemudian dia punya 1000 asisten rumah tangga. 1000 budak ya. 1000 budak ya. Mau ngapain tuh 1000 budak di rumah? Ya. Ya kalau sekarang ya mau ngapain kita kalau misalnya seandainya kita punya asisten? Asisten 1000 orang. Maka apa sekaya apa kita? Kemudian bagaimana kekayaannya Zubair bin Awan? Dia punya 600 miliar rupiah. Lalu bagaimana kekayaannya Abdurrahman bin Auf? Anda nggak perlu tanyakan kekayaannya Abdurrahman bin Auf, Bapak Ibu. Dia kemana-mana bisa temukan emas. Lagi jalan di padang pasir, kemudian ada batu besar, diangkat ada emas ngumpul di bawah. Sudah bukan lagi jadi magnet rezeki, magnet emas. Lalu bagaimana dengan kita? Sudahlah kita. Kok ya ibadah terus, ngaji terus, tapi kok tetap ya dapat azabnya Allah ya? Bingung kitanya. Allah. Maka bukan ibadah kita yang salah. Bukan tadarus kita yang salah. Tapi semangat kita dalam beribadah yang tidak tepat. Bisa jadi ketika kita beribadah hanyalah menjadi suatu kewajiban saja. Menggugurkan kewajiban tapi tidak ada rasa di sana. Kita tidak menghormati. Lalu Bapak Ibu, oke lah di bulan 11 bulan itu kita tidak menghormati, seolah-olah kita tidak menghormati ibadah-ibadah kita. Kita tidak menghormati keimanan kita. Kita tidak menghormati kesolehan kita. Tapi Bapak Ibu, di bulan ini, di bulan suci Ramadan yang kurang lebih cuma 5 hari lagi, maka betul-betul kita hormati Bapak Ibu. Betul-betul kita hormati. Di sinilah tempat kita berjuang. Ketika kita bisa menghormati dengan sesungguh-sungguhnya, bulan ini menghormati ibadah kita, menghormati zikirnya kita, menghormati duhanya kita, tahajudnya kita, tilawahnya kita, maka insya Allah di bulan-bulan selanjutnya kita akan bisa lebih menghormati ibadah-ibadah kita dan Allah akan memberikan kekayaan kepada kita. Seperti kekayaannya Umar bin Khattab, kekayaannya Utsman bin Affan, kekayaannya Abdurrahman bin Auf, kekayaannya Abu Bakar As-Siddiq, kekayaannya Amr bin As, kekayaannya Zubair bin Awam, dan lain-lain. Dan itu sudah terjadi pada suatu negara. Itu semua, kekayaan yang saya sebutkan di sini, itu sudah terjadi di zaman ini, di masa ini, oleh satu negara. Siapa itu? Penduduk negara terkaya di dunia. Bukan Amerika, bukan Cina, ternyata Qatar. Ternyata Qatar, Bapak Ibu. Ya. Penduduk negara terkaya di dunia ternyata bukan Cina, bukan Amerika, bukan Uni Soviet. Ternyata negara Muslim, negara Qatar. Ya. Bagaimana pendapatan per kapita orang-orang di sana? Ya. Ya, kurang lebih ya, kurang lebih. Sekitar 150 juta rupiah per 150 juta rupiah per tahunnya. 150 juta rupiah per tahunnya. Kurang lebih ya, saya kurang ingat juga ya persisnya berapa, tapi kurang lebih seperti itulah. 150 juta rupiah per tahunnya. Itu orang-orang di sana. Ya. Bahkan di sana tuh sedekah bingung mau diserahin kemana. Ya. Di sana bingung sedekah tuh mau diserahin kemana. Kakak saya tinggal di Kuwait, Bapak Ibu. Kakak saya saat ini tinggal di Kuwait. Ketika zakat fitrah, itu bingung mau diserahin kemana, akhirnya dibagikan ke pinggir-pinggir jalan. Siapa orang yang lagi nyapu, kasihin aja. Makin lama si penyapu jalan itu berdiri, makin banyak yang dia dapatkan. Saking bingungnya, mau diserahin kemana. Padahal penduduk Muslim terbesar di dunia adalah di Indonesia. Tapi kenapa di sana yang kemudian ya,
Kenapa di sana yang kemudian lebih makmur daripada Indonesia? Berarti ada yang tidak tepat. Bukan Islamnya yang salah, bukan Islam yang tidak tepat, tapi kitanya, hambanya, penganutnya yang kemudian tidak menghargai semua ibadah-ibadah kita. Dalam surat An-Nuh, Maaf. Ya, ini benar nih. Ini ada yang koreksi, terima kasih ya. Saya kurang ingat juga soalnya. Sepertinya sekitar 150 juta per bulan rata-rata. Ya, betul-betul 150 juta per bulan. Soalnya saat ini keponakan saya lagi sekolah di sana, dapat beasiswa di Qatar. Dapat beasiswa, bayangin Bapak Ibu. Keponakan saya dapat beasiswa dari SMP sampai kuliah free 100%. Betapa kayanya itu negara. Allah, bagaimana dengan kita ya? Allah. Mudah-mudahan Indonesia bisa seperti itu ya, 150 juta sebulan. Kalau mereka bisa, kenapa kita gak bisa? Ilmunya sama, Allah Tuhan kita sama, nabinya sama. Maka yang beda bukan pada agamanya, tapi pada kitanya. Dalam surat Nuh ayat 10-12 dikatakan ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Mohon ampun kamu kepadaku, niscaya aku buka semua dosa-dosa kamu. Niscaya aku ampuni semua dosa-dosa kamu. Aku buka semua perisai-perisai rezeki kamu. Kemudian yursilis sama'a 'alaikum midrara. Dan Allah turunkan hujan yang lebat kepada kita. Bukan hujan rintik-rintik Bapak Ibu, hujan yang lebat. Hujan lebat itu lebat bagaimana ya? Ada yang bilang, Pak Fikri, hujan itu kan musibah. Itu lihat aja sekarang ya. Sekarang semua orang, semua daerah sekarang lagi banjir bandang. Itu kan karena hujan. Oh ya, okelah. Okelah kalau misalkan manusia enggak paham bahwa hujan itu adalah berkah, ditambahin di ayat selanjutnya. Di ayat 12, wa yumditkum bi amwal. Allah tambahkan harta. Dan Allah membanyakkan harta demi harta, demi harta, demi harta. Wabanin dan anak-anak. Anak-anak yang dimaksud di sini bukan hanya anak-anak biologis saja, tapi anak-anak cabang, anak-anak perusahaan, agen-agen, supplier-supplier, reseller-reseller yang semuanya produktif. Wa yaj'al lakum jannat, dan aku kasih kamu kebun. Enggak usah kamu yang siramin itu kebun, kata Allah. Tapi aku yang siramin itu kebun berupa apa? Ada sungai yang mengalir di bawahnya. Wa yaj'al lakum anhar. Ya. Maka Bapak Ibu, coba Anda perhatikan di ayat ini. Untuk kita mendapatkan rezeki berlimpah, apakah disuruh bekerja? Oh, tentu tidak. Ternyata tidak. Ternyata ketika kita mau mendapatkan rezeki berlimpah dari Allah, kita tidak disuruh untuk kerja. Tapi disuruh ngapain? Disuruh minta ampun sama Allah. Maka di bulan ini Bapak Ibu, di bulan ini ada pengampunan terbaiknya Allah. Kalau misalkan di bulan-bulan sebelumnya, 11 bulan sebelumnya, kita tidak bisa fokus, kita tidak bisa bersungguh-sungguh dalam meminta pengampunannya Allah gitu ya, dalam melepas semua perisai-perisai rezeki kita. Maka disinilah Allah berikan kesempatan untuk kita, kesempatan terbaik untuk kita, betul-betul untuk mendapatkan pengampunan terbaik. Untuk mendapatkan pengampunan terbaik Allah, dan Allah akan memberikan kenikmatan kepada kita di dunia dan akhirat. Maka Bapak Ibu, apa sih goal Ramadan terbaik kita? Dari surat Nuh 10-12 tadi, untuk mendapatkan rezeki berlimpah adalah dengan melepas dosa. Dengan melepas dosa. Sedangkan dalam suatu hadis Rasulullah bersabda, Man soma Ramadana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa sebulan penuh di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah, maka semua dosanya yang lalu akan diampuni. Coba Bapak Ibu, kurang kasih sayang apa Allah sama kita? Kurang kasih sayang apa Allah sama kita? Kita sudah bermaksiat sama Allah 11 bulan. Kita sudah berdosa sama Allah 11 bulan. Kita sudah mendurhakai Allah selama 11 bulan. Kita bikin Allah murka terhadap kita. Lalu Allah kasih kesempatan hanya dengan 1 bulan. Allah akan lepas semua dosa-dosa kita. Maka inilah pengampunan terbaik. Inilah kesempatan terbaik yang Allah berikan untuk Anda. Yang Allah berikan untuk kita semua. Maka Bapak Ibu, goal terbesar kita di bulan Ramadan bukan hanya sebatas menahan lapar, menahan dahaga. Atau bahkan ada yang goalnya adalah diet. Wah, datang bulan Ramadan nih. Wah, saya bisa diet gitu ya.
akhirnya ya memang gol di awal dia. Ketika lebaran, badannya lebaran. Ya karena kita gak jelas gol kita sesungguhnya tuh apa di bulan Ramadan. Maka gol terbesar kita di bulan Ramadan adalah mendapatkan pengampunan terbaik dari Allah. Ketika Anda mendapatkan pengampunan terbaik, maka Allah akan berikan segalanya untuk Anda. Mungkin sekarang ada yang, mungkin saat ini ada yang sedang menonton dari 168 orang ini. Ada yang hutangnya, amanahnya belum lunas-lunas. Ada yang bahkan piutangnya 10 miliar belum dibayar orang. Ada yang mungkin berpersoalan dengan suaminya. Ada yang berpersoalan terhadap istrinya. Ada yang kemudian belum dapat anak. Ada yang belum dapat jodoh. Kalau Anda mau mendapatkan itu semua, kalau Anda mau mendapatkan solusi dari itu semua, Anda gak perlu solusi. Anda jangan cari solusi. Karena solusi sudah ada. Ketika Allah turunkan persoalan kepada kita, ketika Allah turunkan persoalan kepada kita, Allah sudah turunkan solusinya. Hanya saja, semua solusi-solusi itu tertutupi oleh dosa-dosa kita. Tertutupi oleh maksiatnya kita. Tertutupi oleh hati kotornya kita. Tertutupi oleh durhakanya kita terhadap Allah. Padahal Allah sudah siapkan. Allah sudah siapkan, solusinya sudah ada. Hanya kita yang menutup. Maka jangan cari solusi. Jangan cari solusi. Tapi cari Allah. Cari Allah. Di mana Allah? Di mana Allah sekarang berada? Allah berada dalam tahajud kita. Allah berada dalam sujudnya kita. Allah berada dalam zikirnya kita. Allah berada dalam sedekahnya kita. Allah berada dalam nahan amarahnya kita. Allah berada dalam semua ibadah-ibadah kita. Ketika kita bekerja, bahkan Allah tidak ada dalam hati kita. Ketika kita bekerja, ketika kita berbisnis, kadang Allah nggak ada dalam hati kita. Tapi kemudian, dalam lima waktu sholat. Makanya kenapa sholat lima waktu? Dulu Bapak Ibu, 50 kali. Seandainya Rasulullah nggak nego. Seandainya Rasulullah nggak nego ketika Isra Mi'raj. Kita sholat 50 kali. Tapi sekarang 5 kali. Tapi 5 kali itu Allah panggil kita. Ketika ada azan. Hayya 'ala shalah. Hayya 'ala shalah. Allah mau kita sujud lagi kepada Allah. Kemudian Allah tambah lagi, bukan hanya ayat hayya 'ala shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allah pengen kita menang. Allah pengen Anda menang. Menang terhadap segala keadaan. Menang terhadap segala apapun yang Anda hadapi saat ini. Ayolah mencari kemenangan. Maka ketika Anda butuh persoalan, Anda butuh solusi, solusinya gak butuh. Kita gak butuh solusi. Yang kita butuhkan adalah kemenangan dari Allah. Tapi selama ini kita durhakai Allah. Selama ini kita murkai Allah. Dalam 11 bulan kita. Tapi okelah. 11 bulan. Allah sekarang akan ganti dengan 1 bulannya kita. Bayangkan Bapak Ibu. Satu ibadah sholat diganti berkali-kali lipat. Ibadah wajib. Ibadah wajib diganti, dilipat gandakan berpuluh-puluh kali lipat. Kemudian ibadah sunnah, sholat sunnah diganti dengan sholat wajib, pahalanya. Kemudian satu ayat yang kita baca hanya 10 kebaikan, kemudian dilipat gandakan menjadi 100 kebaikan. Kurang kasih sayang apa Allah sama kita? Lalu menjadi hamba yang sangat durhaka kita. Menjadi hamba yang sangat durhaka ketika kita sudah diberikan satu bulan yang penuh dengan keberkahan. Satu bulan yang penuh dengan keampunan. Kemudian Allah tidak mendapatkan cintanya kita. Ketika Allah sudah mencurahkan cinta yang sangat luar biasa kepada kita. Tapi kemudian kita tidak cinta kepada Allah. Maka Bapak Ibu, yuk kita mengejar pengampunan terbaiknya Allah. Mencintai bulan Ramadan dengan sungguh-sungguh. Terlepas apapun saat ini kondisinya. Apakah sekarang kita mudik dilarang?
bahkan yang ya kayak seolah-olah gitu ya, mungkin yang di Hong Kong, yang di Taiwan, yang di Jepang pengen sekali pulang, tapi kemudian bandara ditutup, kakak saya di Kuwait entah apakah diizinkan untuk pulang atau tidak. Tapi ya sudahlah, itu hanya bagian dari euforia, dari energi, dari semangat di bulan Ramadan. Tapi ketika itu semua tidak kita dapatkan, ketika silaturahim kita terbatasi, ketika bulan puasa, ketika tarawih kemudian kita berjaga jarak, minimal semangat itu tetap ada dalam tubuh kita. Ada lagi yang bilang sama saya, Pak Fikri, bagaimana ya caranya? Saya ketika menyusui, saya lagi hamil, saya lagi menyusui, saya nggak bisa puasa. Lalu apa yang mesti saya lakukan? Saya pengen puasa, saya lagi hamil, saya lagi pengen puasa supaya saya mendapatkan ibadahnya. Maka jangan sampai Anda menzolimi. Betul Anda tidak puasa ketika Anda lagi hamil, ketika Anda lagi menyusui. Ya. Tapi ketika Anda memaksakan diri Anda untuk puasa, ketika Anda hamil, ketika Anda menyusui, maka ada anak yang terzolimi oleh Anda. Maka jangan sampai mereka terzolimi hanya karena Anda ingin betul-betul mengejar semangat puasa, betul-betul ingin mengejar ibadahnya. Oke lah, ibadah puasa tidak bisa Anda dapatkan ketika Anda menyusui dan Anda hamil. Tapi kan ada ibadah yang lain. Anda bisa baca buku, Anda bisa Anda bisa dengarkan sholawat, Anda bisa dengarkan tilawah. Oke, tilawah mungkin kita baca Al-Quran, kita memegang mushaf nggak boleh. Tapi ketika kita mendengar tilawah, mendengar ceramah, itu tetap boleh. Kemudian mengajarkan anak ngaji, kemudian membimbing anak ilmu agama, itu semua ibadah. Maka mencintai bulan Ramadan dengan sungguh-sungguh adalah ketika bukan hanya ibadah puasa saja yang Anda maknai sebagai ibadah di bulan suci ini, tapi semua ibadah. Sedekah, Anda tetap bisa sedekah walaupun Anda menyusui, walaupun Anda lagi haid misalkan, walaupun Anda lagi hamil misalkan, ya apapun, karena inilah perniagaan Allah yang sedang Allah siapkan untuk Anda. Mudah-mudahan Allah menyampaikan kita kepada bulan Ramadan. Ya. Karena siapa yang tahu umur kita. Ada orang yang kemudian malamnya tarawih, asarnya dipanggil sama Allah. Malamnya tarawih, kemudian ya siangnya sudah menghadap sama Allah. Ya kita gak ada yang tahu. Kita yang gak ada yang tahu apakah umur kita sampai kepada Allah. Kepada bulan Ramadan. Maka cara kita mencintai bulan Ramadan adalah dengan berdoa. Makanya ada doanya, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah saya di bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikan saya kepada bulan Ramadan. Kenapa doa ini sangat penting buat kita? Ketika kita tidak sering membaca doa ini, bisa jadi kita tidak semangat untuk menyambut bulan Ramadan. Maka yuk kita sama-sama berdoa. Yuk sekarang sama-sama Bapak Ibu ya. Sekarang kita doa sama-sama. Angkat tangan kita ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah menyampaikan kita kepada bulan Ramadan. Karena ketika kita tidak sampai ke bulan Ramadan, Bapak Ibu, kita kehilangan satu momentum untuk melepas semua dosa. Enggak kebayang. Saya enggak bisa membayangkan ketika saya mati dalam kondisi saat ini. Saya penuh maksiat. Saya penuh dosa. Saya sering memurkai Allah. Maka Ramadan adalah salah satu kunci buat kita semua untuk menarik kasih sayangnya Allah. Kemudian bersyukur. Cara yang pertama adalah berdoa. Cara yang kedua adalah bersyukur. Bersyukurlah kita ketika kita mendapatkan bulan Ramadan.
Allah memberikan bulan yang sangat luar biasa, bulan yang suci. Kemudian gembira. Bukan hanya berdoa, bukan hanya bersyukur, tapi gembira. Tentu saja gembiranya bukan ketika seperti anak kecil menyambut bulan Ramadan. Anak kecil menyambut bulan Ramadan tuh gembiranya apa sih? Gembiranya tarawih berjamaah sama teman-temannya. Ya kan, kemudian dia bisa dapat permen ketika dapat hadiah ketika seharian penuh puasa. Tapi tentu saja kita dewasa tidak gembiranya seperti itu. Tapi gembiranya kita adalah dengan persiapan yang matang. Dengan persiapan yang matang. Ketika misalkan kita sedang dihadapkan dengan suatu lomba, tentu saja latihan kita bukan H-1, H-2, bukan H-3, tapi jauh-jauh sebelumnya. Bahkan ada perlombaan, ya, perlombaan seperti Asian Games, ya, Piala Dunia. Piala Dunia digelar berapa kali sehari? 4 tahun atau 5 tahun ya? 4 tahun sekali. 4 tahun atau 5 tahun sih ya Piala Dunia tuh ya. Ya pokoknya gitulah. Saya udah enggak ingat lagi ya. Ya pokoknya Piala Dunia tuh ya 4 tahun atau 5 tahun sekali gitu, saya enggak ingat. Tapi persiapannya adalah selama 4 tahun itu. Ketika Piala Dunia, katakanlah sekarang Piala Dunia nih. Setelah Piala Dunia selesai, maka semua pemain sepak bola itu langsung latihan untuk Piala Dunia berikutnya. Bayangin Bapak Ibu, paling Piala Dunia cuma sebulan dua bulan, tapi latihannya bertahun-tahun. Lalu bagaimana dengan kita? Satu bulan dikasih waktu sama Allah, latihan selama 11 bulan. Makanya sebenarnya 11 bulan bukan untuk menjadikan kita memiliki dosa, memiliki maksiat yang kemudian dihapus di bulan Ramadan, tapi 11 bulan itu kita pakai untuk latihan. Selama ini ya kita seperti itu ya, 11 bulannya dipakai untuk maksiat dulu, santai dulu, astagfirullah ya. Seandainya kemudian pas datangnya bulan puasa, ya alhamdulillah datang di bulan puasa, Allah bisa ngapus semua dosa-dosa saya. Setelah bulan puasa selesai, Ramadan pergi, bikin dosa lagi, bikin maksiat lagi ya. Maka bukan seperti itu ciri-ciri orang yang mencintai bulan Ramadan. Ciri-ciri orang yang mencintai bulan Ramadan adalah, okay, mungkin sekarang persiapan kita kurang. Mungkin ada yang merasa bahwa persiapan kita kurang. Bahkan saya pun juga merasa bahwa persiapan saya kurang untuk menyambut bulan ini. Bisa jadi, ya. Tapi setelah ini, ya, setelah katakanlah terhitung 1 Syawal, 2 Syawal, maka disitulah tempat latihan kita menyambut bulan suci Ramadan yang di tahun selanjutnya dengan persiapan yang matang. Kemudian, ya, selanjutnya adalah dengan taubat. Ya, cara mencintai bulan Ramadan adalah dengan taubat. Itu jelas, ya. Makanya Bapak Ibu, mudah-mudahan, nah, insyaallah, ya. Insyaallah nanti, ya, kita akan di bulan Ramadan nanti, itu kita akan adakan camp online magnet rezeki. Camp online magnet rezeki spesial Ramadan di 20 hari terakhir, ya. 20 hari terakhir betul-betul di situ tempatnya kita mudah-mudahan membantu Anda semua, ya. Membantu Anda semua bisa bisa mendapatkan pengampunan terbaiknya Allah, ya. Di camp online magnet rezeki, ya. Di 20 hari terakhir. Hari ke-21 sampai hari ke-27. 7 hari. 7 hari. Ya. Tapi kalau misalkan Anda ingin Anda ingin persiapan lebih matang untuk bulan Ramadan kali ini, bagaimana cara kita berdoa lebih baik, bersyukur lebih baik, gembira lebih baik, dan taubat lebih baik, maka insya Allah nanti Anda bisa ikuti ini. Ya, wah, ketutupan muka saya. Anda bisa ikuti ini, ya. Private Training Online Magnet Rezeki Batch ke-7. Ini yang akan saya lakukan, yang akan saya laksanakan selama 3 hari, ya. Selama 3 hari, insya Allah Sabtu nanti, ya. Sabtu, Ahad nanti, tanggal 10-11 April 2021, ya, jam 7.30, full sampai sore. Kemudian dilanjutkan Sabtu depannya lagi. Ya, Sabtu depannya lagi untuk sesi diskusi dan tanya-jawab. Biasanya sih sesi diskusi sama tanya-jawab itu Selasa malam. Cuma kan karena ya Selasa sudah mulai tarawih ya, jadi digeser menjadi Sabtu paginya, ya. Sabtu pagi, dan waktunya bisa
lebih panjang gitu ya, nggak ngantuk apa segala macam. Insya Allah di private training online Magnet Rezeki ini kita akan belajar banyak tentang bagaimana caranya berdoa lebih baik. Jadi PT OMR Base 7 ini itu saya persiapkan khusus untuk menyambut bulan Ramadan ya. Jadi ya bisa dibilang PT OMR spesial Ramadan lah. Jadi silakan yang mau ikut ya, silakan yang mau ikut ikut private training online Magnet Rezeki ya. Infaknya 200.000, silakan nanti Anda nah di, kalau di sini nih ya, di sini ada apa tulisan jalan gitu ya. Ada tulisan jalan, nanti di situ ada nomor untuk daftar PT OMR batch ke-7 ya. Kalau misalkan ada yang sudah pernah ikut sebelumnya ya, sudah pernah ikut sebelumnya alumni gitu ya, alumni batch 1 sampai batch ke-6, silakan kalau misalkan mau ikut lagi, karena insyaallah batch ke-7 ini saya persiapkan untuk spesial menyambut bulan Ramadan. Oke, Bapak Ibu ya. Itu tadi cara mencintai bulan Ramadan. Kemudian bagaimana agenda menyuburkan Ramadan? Kita udah tahu nih bagaimana cara mencintai bulan Ramadan. Lalu seperti tanaman, itu mesti dipupuk gitu ya. Mesti disuburkan. Ramadan itu mesti disuburkan. Karena ketika tidak disuburkan itu apa ya? Tanahnya itu hati kita sendiri. Ya, tanahnya itu adalah hati kita sendiri. Jadi ibarat Ramadan itu, Bapak Ibu, Ramadan itu ibarat benih tanaman. Tanahnya adalah hati kita. Ketika hati kita gersang, Ramadannya tidak tumbuh dengan baik gitu. Ramadannya tidak tumbuh dengan baik di hati kita. Maka kita mesti menyuburkan Ramadan kita. Mesti menyuburkan Ramadan kita dengan mempersiapkan ilmu Ramadan. Ya. Nah, banyaklah ilmu-ilmu Ramadan ya, seperti rukun puasa. Apa rukun puasa? Ada berapa rukun puasa ya? Kalau misalkan rukun, coba tulis di kolom komentar. Ada yang tahu nggak rukun puasa ada berapa? Kalau rukun rukun Islam kan ada 5, ya kan? Rukun iman ada 6, ya kan? Rukun Islam ada 5, rukun iman ada 6, ya kan? Kemudian rukun umroh, ya kan? Rukun umroh itu ada 5, ya kan? Nah sekarang pertanyaannya adalah, ya berapa rukun puasa? Jangan sampai ternyata kita nggak tahu rukun puasa itu ada berapa, ya. Coba tuliskan di kolom komentar siapa yang tahu rukun puasa, ya. Nah ini mau ikut dok, bisa share linknya. Nah ini pas nih, nih. Daftar PT OMR batch 7 di 08218731040430 atau ketik di browser Anda ya, di internet Anda, bit.ly/PT OMR ya, insyaallah di situ ya untuk hadir. Nah ini udah banyak yang jawab berapa rukun puasa ya. Rukun puasa 2, rukun puasa 2. Oh benar semua ya. Rukun puasa 2, oh benar semua ya. Kayaknya berarti ikut yang tadi pagi nih. Ya. Tadi pagi juga ya, kebetulan ya. Tadi pagi kebetulan saudara kembar saya. Ya. Saudara kembar saya tadi pagi juga live juga ya. Enggak saudara, bukan saudara kembar sih ya, tapi saudara kembar beda jauh umur. Saudara kembar yang jauh umurnya 13 tahun ya. Ya, Pak Nas. Jadi Pak Nas tadi pagi kan bikin live juga ya, dibincang temanya tuh ya, bincang hikmah. Inikah Ramadan terbaikku gitu ya. Inikah Ramadan terbaikku gitu. Nah, tadi pagi tuh gitu. Jadi salah satunya ngebahas tentang rukun juga. Nah, ini benar ya. Ini yang ngejawab benar ya, kayaknya udah ikut tadi pagi nih. Rukun puasa ada 2. Yang pertama niat, ya kan? Niat, kemudian menahan diri. Yang kedua, menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Ah, betul ya. Jadi itu dia ya, itu dia. Kembar banyak bedanya. Ya. Kembar banyak bedanya ya. Beda di belahan rambut, beda di kacamata ya, beda di tinggi badan, berat badan. Kembar beda banyak ya. Jadi persiapkan ilmu Ramadan Anda, Bapak Ibu. Berapa rukun puasa, kemudian apa yang membatalkan, apa yang menyempurnakan, apa yang meningkatkan puasa, kemudian
amalan terbaik puasa itu apa, maka Anda harus pelajari itu semua gitu ya. Ah kalau itu mah googling bisa ya. Kalau itu mah googling bisa ya. Kalau tinggal ketik aja di Google ya. Cara menyempurnakan puasa gitu. Amalan puasa terbaik. Ah udah ada semua di sana ya. Ada ustaz ya. Ada ustaz al-ustaz al-googli ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mempersiapkan amalan Ramadan. Jangan sampai kita enggak punya amalan Bapak Ibu. Oh, sayang banget ya. Sayang banget kalau misalkan kita sampai enggak punya amalan, cuma puasa aja. Ya, puasa dari pagi sampai sore gitu ya. Tapi marah mah tetap ya. Kemudian kesel mah tetap, gosip mah tetap ya. Siapa di sini yang sebelum-sebelumnya gitu ya. Di tahun-tahun sebelumnya puasa tapi tetap gosip gitu. Tahun ini enggak ada gosip. Tahun ini enggak ada gosip ya. Bagaimana caranya Anda supaya tidak bergosip? Bukan cuma ibu-ibu ya, bapak-bapak juga sama ya. Maka Bapak Ibu, itulah agenda menyuburkan Ramadan ya. Mempersiapkan ilmu Ramadan dan mempersiapkan amalan Ramadan. Maka ya, terima kasih banyak. Itu saja yang bisa saya sampaikan dalam tarhib Ramadan kali ini ya. Mudah-mudahan semoga Allah memudahkan kita untuk istiqomah mempraktekkan ilmunya ya. Nah, lebih dekat dengan saya silahkan, ini kontak-kontak saya ya. Oke Bapak Ibu ya, Alhamdulillah, bismillah ya Bapak Ibu ya, bismillah. Kita bisa untuk menyempurnakan Ramadan kita di tahun ini menjadi Ramadan yang terbaik. Bahkan bisa jadi lebih baik daripada Ramadan-Ramadan sebelumnya. Saya sudah bisa jadi, saya sudah melewati 31 Ramadan ya. Saya usianya 30 tahun sekarang. 30 tahun ya masih, alhamdulillah udah kepala 3 ya. Kemarin, kalau kemarin-kemarin saya nyebut usia saya agak minder saya. Nyebut usia masih kepala 2 gitu kan, nanti banyak orang yang lebih tua daripada saya. Terus sekarang saya bisa lebih pede lah ya, udah kepala 3. Saya udah melewati Ramadan udah 30, mungkin 31 kali. Tapi ya bisa jadi mudah-mudahan Ramadan ini adalah Ramadan terbaik daripada 31 Ramadan sebelumnya. Mudah-mudahan Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan terbaik dan kita bisa menjadi makhluk ajaib. Karena gini Bapak Ibu. Sejatinya kita itu makhluk ajaib gitu ya. Sebenarnya kita ini makhluk ajaib. Makhluk ajaib itu gimana sih? Makhluk ajaib adalah ketika kita tuh dimuliakan dan dimanja sama Allah. Dimuliakan dan dimanja sama Allah. Itulah makhluk ajaib. Ya. Nah, selama ini Bapak Ibu, kita hidup tidak menjadi manusia ajaib. Bagaimana ciri-ciri makhluk yang tidak ajaib? Ya itu tadi ya. Hidup dengan penuh persoalan, hidup dengan banyak hajat yang belum terpenuhi, berarti kita enggak ajaib. Padahal kita manusia itu diciptakan menjadi manusia ajaib. Loh kok begitu Pak Fikri? Iya, coba kita lihat aja. Kita lihat penciptaan Nabi, penciptaan manusia pertama kan Nabi Adam. Nabi Adam tinggalnya di surga. Surga ajaib. Nabi Adam ajaib di surga gitu ya. Ya Allah, pangsit cering langsung datang. Ya Allah, soto Banjar cering langsung datang. Ya Allah, mie ayam Rawasari, cering langsung datang. Tapi kenapa kita tidak bisa seperti itu? Ya berarti kita bukan kitanya yang enggak ajaib, tapi ada sesuatu dari diri kita yang kemudian menutup dari diri kita dari keajaiban. Maka Bapak Ibu, yuk kita sekarang pulang kampung yuk ya. Kita berjuang untuk pulang kampung ya. Pulang kampung bagaimana maksudnya Pak Fikri? Ya pulang kampung semoga kita bisa ajaib kembali hidupnya di dunia dan bisa ajaib di surga. Nah, berikut ini Bapak Ibu, saya ingin berikan kepada Anda perniagaan yang sangat luar biasa, yang insya Allah akan membuat Anda bisa mendapatkan keimanan dari Allah Subhanahu Wa Taala dan betul-betul diampuni dosanya. Salah satu perniagaan terbaik yang ingin saya tawarkan kepada Anda adalah ini. Ini dia. Kita sedang ada program. Kita sedang ada program 1.600 sarung untuk 1.600 santri di Indonesia. Ya, ada begitu banyak Bapak Ibu.
ada begitu banyak santri-santri kita yang ingin sama seperti kita, ingin menghadapi, menyambut bulan Ramadan dengan sambutan yang terbaik, ya, dengan sambutan yang terbaik. Salah satunya sambutan yang terbaik adalah dengan baju yang bagus, ya, dengan sarung yang bagus. Tapi ada sayangnya, ada beberapa santri-santri kita di Indonesia yang bahkan mereka sarung pun mereka tidak bisa ganti, sehingga mereka ya apa ya, menghadapi bulan puasa dengan semangat yang lama. Dan kita ingin memuliakan mereka. Kita ingin memuliakan santri-santri kita dengan sarung-sarung yang baru, dengan sarung yang lebih bersih, dengan sarung yang lebih baik. Ya. Maka insyaallah kita, ini gerakan kita, 1600 sarung untuk 1600 santri di Indonesia. Mungkin selama ini ada yang sedekah ke mana gitu ya, sedekah ke mana. Nah, saya ingin berikan perniagaan kepada Anda untuk sedekah kepada santri kita. Karena ketika kita sedekah sama santri, Bapak Ibu, sedekahnya itu adalah sarung ya. Misalkan di sini kan sarung ya, yang kita fokuskan adalah sarung. Selama si santri itu memakai sarung kita untuk menghafal, untuk sholat, untuk beribadah, untuk sujud di sepertiga malam, maka Anda akan selalu mendapatkan pahalanya. Karena amal jariah. Gitu. Sedekahnya cuma 30 ribu per sarung, Bapak Ibu. Ya. Hanya 30 ribu per sarung, tapi Anda akan mendapatkan amal jariah yang tidak akan pernah terputus dari satu golongan manusia yang mulia, yaitu santri. Jadi santri itu adalah salah satu golongan manusia mulia. Kenapa? Karena mereka memakai itu semua, ya, mereka berjuang untuk menghafal Al-Quran, untuk menjadi penerus-penerus ulama. Maka mudah-mudahan Bapak Ibu ya, dengan sedekah-sedekahnya kita, ya, mudah-mudahan kita bisa membahagiakan dan memuliakan para santri-santri kita, dan selalu mendapatkan dan bisa mendapatkan amal jariah dari amalan-amalan ini ya. Silakan Bapak Ibu, hanya 30 ribu per sarung, terserah Anda mau berapa. Jadi intinya adalah sedekahnya kelipatan 30 ribu. Mau 90 ribu berarti dapat 3 sarung. Mau 300 ribu berarti dapat 10 sarung. 3 juta berarti 100 sarung. Ya. Terserah Anda mau sedekahnya berapa. Kelipatan 30 pokoknya. Nah, insya Allah nanti kita yang akan menyalurkan. Ya, kita yang akan menyalurkan kepada santri-santri yang membutuhkan. Nah, di sini Bapak Ibu ya, mohon izin ya, saya gedein dikit. Saya gedein dikit ya. Nah, ini di sini ada tulisannya ya. Gimana caranya ya? Nah, kecil banget kepala saya jadinya ya. Itu di sedekahnya ke sini ya. Sedekahnya ke sini ya. Sebentar. Nah, sedekahnya ke sini. BNI Syariah dengan nomor rekening ini 905 999 995 000, dan kode uniknya adalah 013 ya. 013. Jadi contoh misalkan Bapak Ibu, Anda mau sedekah 3 juta misalkan ya. 3 juta berarti untuk 100 sarung. Berarti transfernya adalah 3.000.013. Jadi kode uniknya bukan di nomor rekeningnya ya, tapi nominal transfer. Ya pastilah tahu ya maksud saya di mana ya. Jadi misalkan Anda 90 ribu misalkan, Pak Fikri saya cuma bisa 3 sarung. Ya nggak apa-apa ya. Jadi 90.013. Jadi ada kode unik 013-nya ya. Nah, nama yayasannya atas nama yayasan ini ya. Yayasan Magnet Rezeki Indonesia ya. Atas nama Yayasan Magnet Rezeki Indonesia. Nah, transfer dengan kode unik untuk nominal terakhir. Nah, kemudian konfirmasi bukti transfer ke sini ya. Konfirmasi bukti transfer ke sini. 0821-9645-1291 ya. Jadi lebih baik konfirmasi ya. Lebih baik konfirmasi. Ya enggak apa-apa ya. Walaupun nanti Anda sebutkan hamba Allah gitu ya. Tapi maksudnya supaya kami lebih mudah untuk mendata ya. Kami lebih mudah untuk mendata. Dan mohon izin Bapak Ibu, ini
ini kan tertulis di sini ya, periode 12 Januari 2021 sampai 31 Maret 2021. Tapi diperpanjang sampai 10 April. Ya. Sekarang kan tanggal 8, masih ada 2 hari lagi, ya. Masih ada 2 hari lagi untuk Anda bisa sedekah terbaik Anda untuk para santri-santri kita. Maka Bapak Ibu, mudah-mudahan dengan sedekahnya Anda di sini itu bisa mengawali menyambut bulan Ramadan dengan terbaik, ya. Masih ingat nggak tadi, ya, yang di mana tuh, di sini ya, sebentar. Ya, saya tampilkan kembali ya di sini. Nah, coba ya. Ya ayyuhalladzina amanu hal aqdulukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wal yawmil akhir tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahidu fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum, ya, berjihad. Ya, di sini dikatakan ya, yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa. Harta dan jiwa. Ya, maka mudah-mudahan dengan harta Anda bisa ya berjuang untuk kita betul-betul bisa menjadi hamba yang beriman dan dihapus semua dosa-dosa kita di bulan Ramadan tahun ini. Bismillah ya. Mudah-mudahan Allah memberkahi Anda semua dengan jalan sedekah untuk santri ini. Oke Bapak Ibu ya, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Seandainya ada yang mau bertanya ya silahkan. Kalau misalnya ada yang mau bertanya, nah ini udah ada pertanyaan aja nih. Sebentar Bapak Ibu, sebentar. Oke. Nih sambil saya ini ya, sambil saya apa? Saya sambil saya tampilkan ya. Sebentar. Nah. Dok, gimana yang membedakan diri kita saat ini sedang dalam keadaan ajaib atau dalam keadaan istidraj? Ya. Gimana ya membedain kita saat ini sedang dalam keadaan ajaib atau dalam keadaan istidraj? Karena apa nih? Oh, ada terusannya. Ini terusannya. Karena orang istidraj biasanya juga merasa apa yang diinginkan terkabul, segala kebutuhan dan keinginan terpenuhi. Cara kita membedakan apakah kita mendapatkan nikmat dan istidraj adalah ketika kita mendapatkannya didahului dengan apa? Apakah nikmat itu didahului oleh amal soleh atau amal salah? Jadi contoh misalkan seandainya sekarang nih saya dapat bonus nih, ya kan? Saya dapat bonus katakanlah 30 juta rupiah. Apakah ketika saya dapat bonus 30 juta rupiah, apakah didahului dengan amal soleh atau maksiat? Amal soleh atau amal salah gitu. Apakah maksiat? Ketika kita mendapatkan suatu nikmat yang didahului dengan maksiat, maka bisa jadi itu adalah istidraj. Sebenarnya batasannya tidak apa ya? Batasannya ada pada hati kita gitu. Batasannya ada pada hati kita. Apakah kita merasa bahwa oh kok saya habis melakukan dosa tapi dapat nikmat ya? Nah itu berarti istidraj. Tapi ketika kita mendapatkan nikmatnya setelah taat kepada Allah, setelah memiliki kesolehan, setelah memiliki keimanan, setelah bertakwa kepada Allah, maka bisa jadi insya Allah itu adalah nikmat. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan itu adalah nikmat. Pertanyaan yang sangat bagus ya. Mudah-mudahan kita bisa mengevaluasi setiap rezeki-rezeki yang kita dapatkan ya. Wah ini, nah ini di apa, dirangkum ya sama Bunda Sumarni ya. Bunda Sumarni yang kemarin memberikan materi kepada kita di kajian sebelumnya tentang disiplin kata ya. Terima kasih Bunda Sumarni ya, Dokter Sumarni. Jadi ini ya beliau, silakan nanti konfirmasinya ke beliau. Silakan kalau misalnya ada yang mau bertanya, silakan langsung tuliskan di kolom komentar aja ya. Pak kecil banget. Dok, tanya kalau membicarakan kebaikan orang lain apakah termasuk gosip? Membicarakan kebaikan
Ya kalau membicarakan kebaikan enggak apa-apa. Ya. Dan yang penting jangan ada iri dengki di sana. Contoh misalkan, Masya Allah, keren banget dia ya. Di usia muda udah punya mobil Alphard. Penghasilan 1 miliar sebulan. Pengen deh saya jadi kayak gitu. Ya Allah, jadikan saya menjadi orang seperti itu. Ini enggak apa-apa. Ini enggak apa-apa, ya. Jadi menjadi motivasi bagi kita, fastabiqul khairat, berlomba-lomba, ya. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Mudah-mudahan dengan semangat orang lain, ya, dengan kesuksesan orang lain, kita bisa jadi lebih semangat untuk beribadah, ya. Enggak apa-apa, insyaallah. Yang penting tidak ada enak ya jadi dia. Tapi sayang dia ini wah itu jadi tapi sayang dia sholatnya nggak bagus misalkan, tapi sayangnya dia ngajinya nggak baik. Itu nggak boleh ya. Pokoknya jangan ada kalimat-kalimat yang nggak positif ya. Ada lagi pertanyaan nggak nih, kalau kode uniknya tidak sesuai boleh nggak ya? Ya boleh-boleh aja. Cuma lebih baik pakai kode unik supaya lebih terdata ya. Tapi kalau misalkan sebelumnya Pak Fikri, sudah transfer tapi nggak pakai kode unik, ya udah nggak apa-apa. Uangnya tetap masuk kok. Uang tetap masuk dan tetap akan kami salurkan. Cuma ya 013 sebenarnya gini, kode unik 013 tuh untuk mendata penyerahannya kemana? Karena masing-masing korwil itu ada kode uniknya berbeda-beda. Misalkan kode unik korwil Banten ya kosong berapa, kode uniknya apa korwil Jakarta berapa gitu ya. Nah korwil Sulam Papua kode uniknya adalah 013. Jadi ketika Anda memberikan kode unik 013 maka itu akan menjadi alokasi buat korwil Sulam Papua, korwil saya yang kemudian nanti sarungnya akan di serahkannya adalah kepada santri-santri yang ada di korwil kami gitu. Tapi kalau misalkan seandainya misalkan Anda, Pak Fikri, saya sebelumnya udah transfer tapi kode uniknya dibilangnya kode unik 012. Katakanlah misalkan kode 012 itu adalah korwil Kalimantan Utara, ya. Kalimantan Utara. Ya boleh enggak apa-apa. Jadi sedekah sarungnya masuk ke korwil Kalimantan Utara yang kemudian nanti akan sarungnya akan dibagikan ke korwil Kalimantan Utara gitu ya. Jadi 013 itu untuk mendata ini masuknya kemana, ke korwil mana. Tapi kalau misalkan tanpa kode unik maka itu akan masuknya ke langsung ke pusat dan nanti pusat yang akan membagi, terserah pusat mau baginya kemana gitu ya. Jadi silakan pakai kode unik 013 untuk nanti masuknya ke korwil saya ya, korwil Selam Papua. Afan Mbak bantu jawab kode unik sesuai dengan yang tertera. Sip. Terima kasih. Dok, jika puasa tahun lalu belum terbayarkan, bagaimana membayarnya jika sudah masuk Ramadan lagi? Gimana ya? Ini untuk siapa nih? Apakah yang untuk ibu-ibu? Ini kan saya enggak tunggu dulu, ini siapa sih? Raihan Nararya Syahdana. Kayaknya perempuan nih. Seingat saya perempuan ya. Nah itu ya silakan bayar fidyah. Ya, tapi gini ya. Mungkin jawaban saya kurang tepat atau gimana karena saya juga kan bukan ahli fikih. Saya juga kan bukan ustaz. Ya, saya ini trainer. Saya ini trainer atau saya dokter. Jadi saya hanya kebetulan saya trainer, saya dokter yang belajar ilmu agama ya. Cuma pemahaman saya bisa jadi belum terlalu banyak. Tapi setahu saya bisa dengan bayar fidyah ya. Jadi hitung gitu ya, hitung fidyah Anda berapa bolongnya. Kemudian ya udah bagikanlah makanan kepada yang membutuhkan ya. Kurang lebih demikian. Semoga menjawab. Kemudian Afan juga soalnya kalau kirim dari sini tidak bisa sesuai. Oke, enggak apa. Dari mana? Oh, kayaknya mungkin dari ini kali ya. Bu Astri Sulastri. Kayaknya dari luar negeri nih. Ya, enggak apa-apalah. Pokoknya kalau misalkan memang enggak ada kode, enggak bisa pakai kode unik, enggak apa-apa, kosongin aja. Jadi, misalkan mau transfer 9 juta ya udah 9 juta. 3 juta ya 3 juta.
3000000 ya, nggak apa-apa. Alhamdulillah, terima kasih jawabannya dan pencerahannya. Semoga semakin menyadari pentingnya ilmu untuk mengetahui segala amal apakah baik atau tidak dalam pandangan Allah. Yes, betul. Makanya memang kita butuh ilmu ya, butuh ilmu. Kalau kita nggak tahu ilmu, maka kita tidak gini. Amal yang diterima adalah amal dengan ilmu. Ketika kita beramal tapi tidak memiliki ilmu, maka amalnya tertolak. Gitu ya. Ketika kita beramal tanpa ilmu, maka amalnya tertolak. Contoh. Misalkan kita sholat, misalkan ada orang yang mu'alaf, gitu ya. Ada mu'alaf, kemudian sholat. Gitu kan, sholat Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nggak ngomong apa-apa, dan nggak ada niat, nggak ada apapun gitu ya. Rukun sholatnya tidak terpenuhi, ya maka ibadahnya tidak dihitung, gitu. Karena ibadah dihitung ketika rukun ada, kan ada rukun-rukun sholat. Ketika rukunnya tidak terpenuhi, maka ibadahnya jadi nggak sah. Nah, untuk tahu rukun itu, maka kita butuh ilmu, gitu. Amal itu harus didahului dengan ilmu. Ya, mesti punya ilmu dulu, baru beramal. Dok, kalau berdoa boleh nggak sambil nentuin waktunya kapan terkabulnya hajat? Boleh, nggak apa-apa. Ya. Ya Allah, mudah-mudahan tahun 2022 saya bisa punya rumah. Enggak apa-apa. Perkara dengan apakah Allah kabulkan atau tidak, yaitu urusan belakangan, ya. Urusan belakangan, ya. Enggak apa-apa. Korwil Kalimantan Timur ada juga enggak ya, Dok? Ada Korwil Kalimantan Timur, cuma saya enggak ingat kode uniknya berapa. dari Taiwan. Oh iya, dari Taiwan. Oh iya, benar kan Bu Astri, Sulastri dari Taiwan, dari luar negeri. Soalnya pengikut setia ya Bu Astri. peserta setia setiap kajian. Oke, Bapak Ibu, saya mau coba scroll lagi, masih adakah pertanyaan? Ini udah ya. Kalau misalkan mau nyimpen, screenshot aja sekarang ya. Kalau mau nyimpen, kalau mau apa, untuk kode uniknya, untuk rekeningnya, ini aja, di screenshot aja supaya. Nah, saya ilangin dulu, saya ganti menjadi ini. Ya, silakan ya, yang mau ikut ya, yang mau ikut di PTMR Batch 7. Nabi Adam tinggal di surga tapi diturunkan ke dunia. Ah iya. Nabi Adam tinggal di surga tapi diturunkan ke dunia karena apa? Karena ada satu perisainya Nabi Adam. Apa perisainya Nabi Adam? Uskun anta wa zaujukal jannah wa kula min harogodan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarah. Jangan kamu deketin pohon itu. Hai Nabi Adam, duduklah kamu di surga bersama Hawa dan nikmati semua yang ada di surga gitu. Tapi jangan deketin tuh pohon. Dideketin gitu. Makanya akhirnya Nabi Adam turun gitu ya. Masih ada enggak pertanyaan nih? Kalau misalkan sudah tidak ada pertanyaan, berarti ya jelas ya untuk Ramadan kita kali ini ya. Mudah-mudahan ya. Kemudian ada satu lagi. Tunggu sebentar. Masih ada nggak ya ininya? Coba sebentar, saya mana ya? Oh iya, di sini udah ada yang tahu. Ah, ini dia. Sebentar. Ada juga ini. Nah, jadi alhamdulillah kelas Ramadan kita ada banyak Bapak Ibu ya. Jadi ada ini ya, sebentar. Ada PTOMR ini. Kemudian ada juga ini. Nah, ya. Ini acara apa? Jadi saya kebetulan diundang oleh sebuah komunitas. Nama komunitasnya adalah Sekolah Online Belajar Istiqomah atau SOBI. Nah, SOBI ini mengundang saya untuk 20 hari menemani Anda full. 20 hari menemani Anda full dalam bulan Ramadan ya.
20 hari full bersama Sobi, bersama saya, sama Ustadz Arafat ya. Jadi ada yang tahu nggak Ustadz Arafat ya? Ustadz Arafat ini adalah Ustadz yang sangat luar biasa. Saya juga belajar dari channel-channel beliau, ilmunya sangat-sangat baik, sangat-sangat luar biasa. Yang alhamdulillah dengan penuh dengan merasa terhormat ya, saya sama Ustadz Arafat diberikan kesempatan untuk menemani Anda bulan Ramadan hari pertama sampai hari ke-20. Jadi yang ini kelas sebelum Ramadan, yang ini kelas di tengah-tengah Ramadan, nanti ada COMR di akhir Ramadan. Woi, lengkap banget ya, Masya Allah. Lengkap banget kelas kita ya. Lengkap banget kelas kita. Sebelum Ramadan ada PTOMR ya. Kemudian hari pertama sampai hari ke-20 Ramadan ada kelas Sobi ya. Jadi full tapi lewat WhatsApp ya, lewat grup WhatsApp. 1 sampai hari ke-20. Kemudian hari ke-21, hari sampai hari ke-27 ya. Hari 21 sampai hari 27 itu ada camp online magnet rezeki. Wah, itu dahsyat banget Bapak Ibu ya. Sudahlah, ada PTOMR, ada kelas Sobi, dan ada COMR. Saran saya, ikuti semuanya. Saran saya, ikuti semuanya. Pak Fikri, semua kelasnya berbayar, saya nggak punya uang. Urusan Allah. Urusan Allah. Karena uniknya Bapak Ibu, uniknya orang-orang yang ikut kelas-kelas begini, ya orang-orang yang ikut kelas ini dan ikut kelas ini, itu yang ikut bukan karena mereka berduit, bukan karena mereka punya uang, tapi karena memang Allah yang sampaikan, Allah yang mampukan. Ada begitu banyak orang yang punya uang, tapi nggak bisa ikut, karena memang belum Allah panggil. Tapi niatkan saja dulu ya. Niatkan saja dulu ikut private training online magnet rezeki, kemudian ikut kelas Sobi, dan ikut COMR, camp online magnet rezeki di akhir Ramadan. Anda wajib Bapak Ibu, wajibun, kuduun, harusun. Ikut semuanya. Niatin aja dulu. Niatin aja dulu. Nanti kalau misalkan niat udah ada, Allah akan melihat kesungguhan kita. Allah akan melihat kesungguhan hati kita. Apakah kita adalah salah satu hamba yang mau mempersiapkan Ramadan ini menjadi Ramadan terbaik. Gitu ya. Nah, salah satu cara untuk menjadikan Ramadan ini menjadi Ramadan terbaik adalah temani Ramadan ini dengan ilmu. Ya, menemani Ramadan ini dengan ilmu. Kan tadi di sini sudah saya sampaikan ya. Maaf. Kok di sini ada? Sebentar. Ini mestinya PowerPoint aja. Oke. Oops. Ya, di sini saya sudah sampaikan di mana ya? Cara mencintai Ramadan dengan berdoa, bersyukur, gembira, taubat, ya. Kemudian agenda menyuburkan Ramadan, mempersiapkan ilmu Ramadan, ya. Nah, ini ya, mempersiapkan ilmu Ramadan dan mempersiapkan amalan Ramadan. Maka temani ya, temani Ramadan kita kali ini dengan ilmu. Ya, temani Ramadan kita kali ini dengan ilmu. Mudah-mudahan ya. Paksakan, ya betul, paksakan Pak Arga. Ya. Paksakan, ya betul-betul dipaksain, ya. Urusan uang mah Allah yang ngasih, ya. Yang penting mah kita niat aja dulu, ya. Dahsyat kem magnet rezeki, betul ya. Masya Allah, mudah-mudahan kita semua bisa ikut ya. Mudah-mudahan kita semua bisa ikut kem magnet rezeki. Masya Allah, mudah-mudahan dimudahkan kita semua ikut PTOMR, Sobi, dan kem online Ramadan. Amin, amin ya Rabban Alamin. Nah, ini bu ini nih, Bu Elina. Kayaknya Bu Elina yang kemarin saya ketemu di Banjarmasin, betul gak? Erlina itu ya? Erlina atau Elina ya? Saya nggak ingat. Erlina atau Elina ya? Tapi kayaknya ini yang ketemu saya sama saya kemarin di Banjarmasin deh. Udah terbukti saya juga ya, Masya Allah ya. Nah, terbukti ya. Jadi iya, benar banget. Masya Allah, berjumpa lagi dengan Ustadz Arafat. Alhamdulillah ya. Ah, betul Bu Elina. Allah. Keren-keren kelasnya. Alhamdulillah sudah daftar Sobi. Paket komplit. Yes, paket komplit ya. Oke, Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita semua ya. Oh iya, untuk daftarnya. Kalau yang ini ya saya gedein dulu ya. Kalau ini daftarnya silakan di sini ya.
kalau kalau yang ini silakan daftarnya. Nah, ini nih pas nih di bawah nih. Ya, 08218731040430 atau ketik di browser bit.ly PTOMR ya untuk daftar PTOMR. Nah, sekarang kalau daftar Sobi bagaimana? Kalau mau daftar Sobi, catat nomornya. Ini saya gedein ya. Nah, di sini. Ya, atau screenshot ya. Anda screenshot sekarang. Ya, sekarang coba Anda screenshot ya. Sekarang Anda screenshot ini, lihat nomornya ya. Oh, ini kecil ya nomornya ya. Enggak, nah, di sini nih, kelihatan enggak? Info pendaftaran ada di Bunda Kina sama Bunda Eva, ya. Silakan ya, langsung ke Bunda Kina atau Bunda Eva. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepada kita semua atas ilmu-ilmu yang akan kita pelajari. Kelas komplit Ramadan, ya. Bismillah ya, mudah-mudahan Allah memampukan kita. Oke, Bapak Ibu ya, alhamdulillah tak terasa sudah 2 jam ya. Sudah 2 jam saya membersamai Anda semua dalam Tarhib Ramadan kali ini ya, kajian online ya. Kajian online. Kecil tulisannya lari-lari ya. Oke, kalau gitu sebentar. Kecil tulisannya lari. Yang kecil tulisannya yang mana ya? Kecil tulisannya yang terus bentar. Tak hentikan nanti di bawah sini. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, habis amin ya rabbal alamin di bawah sini nih. Ya. Malah ini ya. Malah ya pokoknya itulah tadi ya. Ya atau nih coba ya, saya tampilkan lagi deh ya, saya tampilkan lagi. Nah, ini sekarang coba screenshot. Ya, coba sekarang screenshot ya. Ini nomornya. Ya. Nomornya yang di sini sekarang screenshot ya supaya langsung kelihatan. Di sini nih. Ini nomornya ya. Nah, ini. Coba sekarang screenshot. 1 2 3. Cekrek. Ya, itu untuk kelas hobi ya, untuk kelas hobi. Nah, kalau untuk kelas PTOMR, untuk kelas PTOMR yang di mana nih? Nah, ini. Kelas PTOMR yang ini. Nah, di sini dia. Coba sekarang screenshot ya. Coba sekarang screenshot. 1 2 3 cekrek. Gitu ya. Oke. Jadi udah kelihatan kan untuk daftarnya ya. Oke, alhamdulillah Bapak Ibu ya. Tak terasa sudah 2 jam saya membersamai Anda semua dalam Tarhib Ramadan kali ini. Semoga Allah memudahkan kita untuk mengaplikasikan ilmu yang sangat luar biasa yang kita dapatkan pada kesempatan kali ini. Semoga Allah menyampaikan kita kepada bulan Ramadan. Ayo sama-sama lagi kita berdoa Bapak Ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah aku di bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikanlah aku kepada bulan Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, Bapak Ibu, terima kasih banyak atas antusiasme Anda pada kesempatan kali ini. Anda sangat luar biasa ya. Sudah mau menemani saya dalam Tarhib Ramadan kali ini dan sampai jumpa di kajian-kajian. Oh iya, peserta Malaysia macam mana? Ya. Peserta Malaysia nih macam mana nih ya? Ah, peserta Malaysia. Ah, bolehlah kalau peserta, kalau untuk Sobi ya. Kalau untuk Sobi, bolehlah call tadi Bunda Eva dan Bunda Kina ya, untuk yang Malaysia ya, untuk kelas Sobi tadi ya, yang 1 Ramadan sampai 20 Ramadan, langsung saja hubungi Bunda Eva dan Bunda Kina tadi ya, Tapi kalau untuk PTOMR, silah hubungi Kak Masyi atau Kak Jannah atau Kak Hafsah ya. Kak Masyi, Kak Jannah atau Kak Hafsah ya, silakan ya, boleh langsung saja ke sana ya. Insyaallah nanti flyernya juga saya akan posting di grup Facebook ini ya. Oke, Bapak Ibu ya, alhamdulillah, terima kasih banyak, syukran, jazakallah khair, jazakumullah khair kepada Anda semua yang telah
ikut di acara kajian online Magnet Rezeki Core Wheel Sulam Papua spesial Tarhib Ramadan. Semoga Allah memuliakan, membahagiakan, meninggikan derajat Anda semua dengan keberlimpahan rezeki berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Saya Fikri Hamdi mohon undur diri. Yuk sama-sama kita akhiri kajian kita dengan mengucapkan kalimat hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Dan kita doa dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.